teman-teman semua. K itu bermaksud kesehatan, kebajikan dan keselamatan. Kita telah kembang peranan skuad sayang. Dan sebenarnya skuad sayang 3K merupakan satu badan NGO di bawah naungan Wanita UMNO Malaysia yang kita pun tahu sangat terkehadapan dari segi terutamanya membantu rakyat. Walaupun pelbagai cabaran yang kita hadapi semasa PRU selepas 2018, tapi politik hikmat yang kita amalkan selama ini tetap kita tunaikan kepada rakyat. Dan setiap tahun kita akan berkumpul di sini bagi menghargai jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh para sukarelawan kepada masyarakat. Untuk maklumat yang amat berhormat Presiden Parti, tahun ini 3 orang aktivis yang telah dipilih untuk menerima penghargaan. Yang pertama, yang berhormat Senator Datuk Dr. Ras Adiba Razi. Seorang personaliti media, penceramah motivasi, aktivis sosial, dan sumbangan dan jasa beliau bukan hanya di dalam negara tetapi juga di luar negara. Dan beliau terlibat secara aktif dalam meningkatkan kesedaran tentang pelbagai isu sosial di Malaysia. Yang keduanya pula adalah yang berbahagia Datin Hajah Nolina Alawi. Untuk makluman semua juga, Datin Nolina ni adalah seorang sukarelawan yang mempunyai satu sifat keperimanusiaan yang tersangat tinggi, yang selalu memberi sinar kepada anak-anak syurga, pelapis warisan bangsa. Dan beliau juga adalah pengasas dan yang dipetua Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV AIDS Nurul Iman Malaysia. Tahniah juga saya ucapkan dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Dan tidak dilupakan, yang ketiga adalah yang berbahagia Datin Nur Sharmila Shahin. Dan beliau merupakan pengarah eksekutif Security Force Logistik, mempunyai posisi dalam korporat dan profesional, dan seorang yang muda, berkaliber dan menjadi ikon pada wanita di luar sana yang ingin mengembangkan keupayaan kerjaya masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga aktivis yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Dan saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota skuad sayang yang hadir. Setiap individu saya percaya memberi komitmen, kontribusi yang begitu bermakna dan memberikan cahaya tersendiri kepada perjalanan kita bersama. Kita tidak hanya tumbuh bersama tapi juga saling memberi inspirasi dan mendorong satu sama lain dalam mencapai impian dan tujuan kita. Di saat ini, apa yang penting, puan-puan semua sekalian, kita perlu bersiap sedia dalam apa juga situasi yang mendatang. Dan saya percaya dan saya yakin skuad sayang sentiasa committed, terutama dalam menyantuni rakyat kita yang merupakan senjata paling kuat kita semua. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini kerana ini adalah satu momen yang sangat berharga dan kita harapkan momen ini akan dapat mengukuhkan hubungan kita selaku skuad sayang yang tidak akan ada gantinya.